Ye. Ampun piye ya ora. Oke, hari ini kita mau hunting lagi. Hunting beribis hitam atau burung pecuk. Nah, jadi sini bos kita mau ngambilnya cuman sedikit aja untuk makan. Nanti bikin. Oke, lanjut. Nah, ini bos kawan kita udah siap-siap. Nah, ini ikannya banyak bos ya. Baru dilempar bibitnya. Nah, jadi ini pecuknya sangat meresahkan. Oke. Lanjut lagi. Banyak sekali bos. Nah, ini anak-anaknya nih. Oh, sarangnya ini puluhan sarang pun ada nih. Hah? Anu meh. Ye. Ampun piye ya ora. Yang udah gak. Caranya itu kan ambil yang penuh bos. Satu kawanan, satu poni penuh semua ya bos. Ya. Abau.
Wow. Nah, inilah hama, bos. Burung pecu sama bangau juga banyak, bos. Nah, itu, bos. Yang hitam-hitam itu dia semua, bos. Nah, dialah ngambil bibit ikan yang ada di tambak. Nah, jadi ikan-ikan nah kayak gini. Ini bibit-bibit ikan masih baru. Nah, jadi si hama pecu ini dia memakannya, bos. Jadi petani di sini sangat merasa terganggu ya oleh burung pecu dan bangau di sini ya, bos. Jadi kalau untuk bangau ini, bos, nggak terlalu parah karena dia nggak banyak kali makan. Cuman kalau burung pecu ini, bos, dia apanya besar kali, bos, jadi makannya cukup banyak, bos. Nah, itu kawan kita, bos, lagi bawa apa. Oh, oh, yuk main kena ayo nak kreh kroh yuk ayo. Jadi poin kita, bos, lagi diambil. Nah, jadi sempat kita nembak dari sini tadi, dari pematang tambak. Nah, jadi spotnya harus kita lewati ini, bos, ya. Sebelah sana ada juga pemburu, entah dari daerah mana nggak tahu juga kita ya. Tadi sempat kita lihat ada beberapa orang juga yang hunting di sini. Mungkin mereka juga mencari untuk makan, bikin mie ataupun mau dipanggang berapa ekor. Jadi kita sini tidak memusnahkan, cuman mengurangi aja, bos, ya. Nah, oke, bosku, kita akhiri dulu berburu burung pecu hari ini. Jadi poinnya kita nggak ambil banyak karena kita cuma mau untuk bikin mie. Jadi ini di sini dianggap hama ya, bos. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.